Kita cobain dulu. Nah, gitu kan. Ini akan aku campur kecap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini aku mukbang ikan lele goreng. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Dan ini ada cabenya. Ini aku pakai cabe setan. Dan itu benar-benar pedas nantinya. Dan aku bersama kakak aku yaitu Fitria. Oke, karena kami udah lapar banget. Karena belum makan, langsung aja kami makan. Tapi sebelum makan jangan lupa berdoa. Yuk makan. Wow. Oke. Nih bisa lihat sendiri cabenya banyak banget. Wow. Ini abang aku yang buat guys. Makan. Sebelum makan tangan tuh udah dicuci ya guys. Aku cobain dulu ini ya. Enak. Pedas tapi enak. Ini adalah tahu digoreng kakak aku. Yang berfaedah. Wih, enak banget. Hai guys, ini enak banget. Ini pedas tapi nikmat. Lapar banget. Jadi lahap. Maaf ya guys. Telurnya guys. Pakai selada supaya nikmat banget rasanya. Namanya apa nih guys? Namanya apa lah? Pergedel tahu. Jadi dalamnya itu ada kayak ada tahu, wortel, terus pakai bumbu-bumbu rahasia gitu guys. Lelenya enak banget kalau diginiin. Kalau dikasih tepung tuh enak banget.
Pedes banget. Ini aku minum pakai air putih aja guys, ini dingin. Pedes. Kan kalau makan tuh baiknya diam. Siapa di sini yang suka sama lele? Apalagi lele goreng. Ini tuh bener-bener enak banget. Tulangnya aja kriuk loh. Mari kita coba. Balikin. Ini nggak langsung digoreng ya guys. Ini tuh diungkap dulu. Nah setelah diungkap baru digoreng, jadi enak banget jadinya. Kalau digoreng langsung itu kayak keras gitu ya, kayak kurang enak gitu. Jadi kalau digoreng langsung itu kenapa tuh ikan lelenya tuh bakalan kayak keras gitu di dalam. Tapi kalau kita rebus dulu, kita ungkap dulu, kalau kita goreng tuh rasanya tuh kayak nggak amis lagi gitu. Jadi ikannya tuh kayak lunak gitu, terus lembut juga. Gak kuat banget, gak kenyang. Oke, tanya mau dihabisin. Kalau udah kenyang, jangan dipaksain ya guys.
Yang paling aku suka dari lele itu di bagian ekornya, aku suka banget. Suka banget. Kepalanya juga enak sebenarnya. Nih. Apalagi kepalanya tuh kayak gurih, terus dalamnya tuh lembut gitu. Cabenya masih banyak. Gak habis, pedas. Jadi kalau warna itu kan kayak enggak warnanya merah gitu kan. Ini akan aku campurin kecap supaya enggak pedas awalnya gitu. Ternyata pakai kecap juga pedas juga gitu. Lanjut, aku udah kenyang guys, aku nggak kuat kayaknya. Oke guys, mukbangnya sampai di sini aja, dan ini nggak bakalan dibuang, tapi ini akan dimakan setelah beberapa jam nanti. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dukung aku terus ya, supaya aku makin semangat bikin konten-konten lainnya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.